Nah, yang satu ini juga harus diperhatikan, jembatan penyeberangan orang yang semestinya dilewati para pejalan kaki. Namun di kawasan stasiun Pasar Minggu Baru, JPO justru dilalui pengendara sepeda motor. Dengan leluasa, para pengendara sepeda motor ini nekat naik ke atas JPO yang berada di stasiun Pasar Minggu Baru, Jakarta Selatan. Para pengendara sepeda motor leluasa naik ke JPO setelah tiang kecil atau bollard yang sebelumnya menghalangi pengendara dibongkar oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Tidak hanya membahayakan pejalan kaki, kondisi ini juga membahayakan pengendara sepeda motor yang melanggar karena kondisi jalan JPO yang cukup curam.